Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JDB Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure guys ya, dan kali ini kita masih berada di RGTV ya, karena di sini kita mau fusion hero-hero yang sudah digacha di video sebelumnya guys ya. Dan kita dapat banyak hero guys ya, kita langsung aja. Ini di sini kita quick view saja ya. Oke. Uang gini dapat Ana ya, lumayan guys ya. Bisa, artinya bisa kita upgrade guys ya. Dan kita mulai dari faction ini dulu guys ya, faction elemental paling kiri guys ya. Dan di sini kita punya Harley. Harley tadi kita dapat banyak banget guys ya. Dapat 5 guys. Harley dapat 5. Oke. Oke, Harley kita udah mentok ya, dapat 5 ya. Ini kopinya biarin aja deh. Terus Beleriknya dapat dapat 3 kayaknya guys ya. Dapat 3 atau 4 ya. Ini kayak sih udah ya, kita dapat penting bisa naik lah ya. Weapon 3 dulu guys. Oke, naik berapa nih weapon 3? 147 kah ya, lumayan. Naik guys. Kita upgrade lagi guys supaya kita punya Eagle Tower nanti bisa naik guys ya. Oke, 147 lagi guys ya. Mantap jiwa guys ya. Oke, ini cuma klon-klon guys ya yang saya bikin supaya nambah-nambah achievement di ini ya, Runomancy ya. Nah, ini biarin aja dulu sudah. Angelanya ini Angela ketiga ya. Angela ketiga. Mentok juga Angela ketiga guys ya. Jadi bintang awaken 8 ya Angela ketiga ya. Dan kemudian Cloud-nya dapat banyak guys. Cloud dapat 8 guys ya. Ini sih harusnya sih saya mungkin ada dapat 1, ada dapat 7 guys Cloud ya guys. Bagian 1 guys, mantap jiwa Cloud-nya. Naiknya 130 sama 140 guys. Cloud lagi guys. Cloud. Oh, ini sih hero bagus ya Cloud guys. Tapi yang bagus ini bukan si Cloud-nya guys, tapi monyetnya guys ya. Lagi-lagi monkey guys ya. Monkey-nya nih yang jago parah, GG weplet monkey-nya guys ya. 85. Tapi guys ya, jangan kita guys. Itu skill-nya si Cloud guys. Kasihan si Cloud nih kalau kita bilang monyet guys ya. Oke. 86 Dexter ya. Oke, nice guys. Alpha tadi kita dapat banyak alpha juga guys ya, bisa awaken alphanya guys. Oke, ini powernya kita nggak tahu guys ya, karena masih belum masuk santuari ya, karena santuari terbatas guys. Saya mau buka sayang diamond ya, karena kita butuh banget diamond untuk beli yang ancient twilight itu guys ya. Oke, kita awaken satu ya, kita jadikan dulu awaken satu lah ya. Oke, powernya sih, dan kita dapat Nathan juga lumayan banyak guys. Lumayan guys, mantap jiwa. Nah, Nathan-nya awaken 1 guys ya, bisa guys ya. Lumayan guys ya. Ini Nathan juga belum masuk di ini guys ya. Oke, bisa pakai Orley sudah. Belum masuk di ini ya guys, apa namanya? Belum masuk di profesi summon juga ya, Nathan ya. Oke. Dan sayang sekali Atlas masih belum guys ya. Wah, ini saya Atlas ini mau saya masukin ke, bukan masukin guys, apa namanya? Atlas ini sudah punya Orley level 3 guys ya. Oke. Kita lanjut ya, saya masih belum lagi ya, bisa di upgrade ya. Kalau Xbox dapat banyak juga Xbox tadi guys ya. Xbox dapat banyak. Ini kok kita weekend 1, weekend 2, weekend 3 guys ya. Tapi nanti dulu guys, ini tumbalnya kita nanti dulu, kita belum tahu ya. Kita belum tahu untuk kedepannya ya, Tinted Mirage hero apa, sabar dulu ya. Tumbal kita siapkan aja dulu, sabar dulu ya, jangan tanjung bernafsu untuk upgrade guys. Atau kita ambil kali guys ya, ambil kali guys ya, karena ini tumbal cukup banyak juga nih guys ya. Kalau kita lihat ya, sebentar. Kalau kita lihat ini tumbal, oke ini tumbal saya bikin dulu lah guys ya, bikin ke Layla dulu lah semuanya. Oke. Laylanya saya bikinkan dulu lah guys ya, bikin semua Layla guys.
nggak tahu guys, apakah ini Layla yang ini jadi SSR ataupun ada kartu baru gitu ya, Layla gitu ya, yang dengan robotnya guys, dengan mekanya ya. Itu pun kalau saya bilang itu mungkin mod baru ya, mod baru. Kalau ada robot begitu, kemungkinan kalau saya pikir itu hero nya nggak bisa gerak guys ya, karena kegedean badan guys. Oke, tapi nggak ada salahnya kita bikin ini Layla semua guys ya, nggak ada salahnya. Oke. Oh ini bisa guys, Layla semua guys ya. Oke, dan saya juga masih ada ini guys ya, fragmen-fragmen bintang 3 tuh masih banyak, saya punya banyak guys. Jadi ini kita bikin aja deh, kita bikin aja Xbox-nya Awaken 3 ya, karena siapa tahu kita mau pakai Xbox-nya guys ya. Kadang-kadang di war itu kita butuh Xbox lagi guys, karena Xbox ini bagus banget ya. Kalau kalian lihat si Shirayuki itu dia memakai dua Xbox ya, dua Xbox itu full overlay, full vessel semua guys, GG webpet dia punya guys ya, mantap jiwa dia punya, dia punya double Xbox itu guys. Apalagi kalau si itu ya, Shouchi ya, nah Shouchi tapi namanya ID-nya sekarang bukan Shouchi, itu punya 3 Xbox guys, mantap jiwa itu guys ya. Oke, next Xbox-nya kita upgrade dulu ya. Nah kita upgrade kan. Oke, nah ini juga langsung kita upgrade kan ya. Sorry guys ya, ini sudah mulai hujan ini ya, tapi enggak apa-apa. Oke, nah di sini Awaken guys, Xbox-nya guys, mantap jiwa Xbox, dapat banyak tadi Xbox kita guys ya, very good, very good, very cool. Oke, Awaken 1, Awaken 3. Nah ini nanti kita bisa pakai itu guys, tapi perlu juga meteornya yang kurang ini guys ya, meteornya si Xbox ini yang kurang guys ya. Oke, karena ada sih guys meteor, tapi itu kayak saya pikir mau pakai untuk Atlas, tapi kalau kita butuh di Xbox nanti kita mungkin pakai Xbox ya. Nah di sini sudah selesai ya, sekarang kita ke Marshall kan. Nah Marshall ini Nana kita dapat banyak banget Nana guys. Nana ini kita cuma butuh satu, tapi kita dikasih banyak sekali guys ya. Makanya saya bilang guys ya, jangan terlanjur ngegas guys ya, jangan terlanjur ngegas. Nah kalian bisa lihat sendiri guys ya, pada akhirnya masih mentok guys. Kalian kalau kalian pikir-pikir guys ya, ini berapa lama saya tabung-tabung itu ya guys ya, itu setahun lebih guys, hampir mau setahun 18 bulan ya, satu tahun setengah mungkin ada guys ya. Nah jadi kalau kalian cuma bermain, niat bermain dalam setahun, itu nggak mungkin mentok guys, nggak mungkin mentok. Tapi pasti pakai dah 2 tahun itu pasti mentok. Tapi kalau kalian sudah main lebih lama lagi, makin banyak yang sudah mentok guys ya. Oke, dan kita lanjut. Hanabi ke-7 ya. Oke, Hanabi masih belum guys. Oke. Nana sudah mentok ya. Ini jilong kedua aja, kita biarkan aja dulu. Masanya guys ya. Awaken 4 masanya. Makin ganas guys. Oke. Oke. Naik 175 ya, lumayan banyak guys. Awaken 6 ternyata sudah guys ya. Nah ini guys ya, ini masa ini juga saya nggak pernah cari guys. Nggak pernah saya cari di ini ya, profesi summon yang saya cari itu Kimi sama Fanny ya dulu guys ya, dan itu saya sesali guys, saya cari di profesi summon. Kalau saya nggak cari ya karena ini kalau nanti kita lihat ya, mungkin mau mentok juga itu guys ya. Oke, Hayabuset ya. Nah Hayabuset saya cuma awaken kan guys ya, kan waktu ditintip miracenya guys ya. Nah sekarang sudah awaken 2 guys ya, sabar aja coy. Nah Awaken 2 ini kita skip dulu. Ini Uranusnya. Uranusnya mentok guys, sudah guys. Uranusnya mentok sudah guys ya. Oke, dan kita sekarang bakal nabung lagi. Nabung lagi itu premium summon selama setahun lebih lagi lah guys ya. Oke. Uranus sudah mentok guys, dan Fanny juga. Fanny-nya overdosis ya. Nah, ini guys ya.
ini jadi agak nyesal guys, saya dulu profesi summonnya Fanny guys ya. Nah sekarang Fanny-nya sudah mentok guys ya. Nah ini yang perlu disesali ya. Jadi tak perlu cepat-cepat guys, tidak perlu cepat-cepat. Kayak saya profesi summon, aduh, jadi sekarang aduh, apa namanya, oper, kurang sip lah guys ya. Guinevere. Nah Guinevere ini saya tidak pernah cari di profesi summon guys ya. Nah ini tidak pernah saya cari di profesi summon, akhirnya sudah awaken 6 guys. Saya tidak rasa guys. Nah, oke. Yang perlu kalau kalian mau cepat-cepat itu ya hero-hero order chaos sih guys ya, karena itu susah banget dicari guys ya. Kiminya ini saya dulu pernah cari guys ya, kalau enggak salah. Kalau kalian lihat profesi-profesi summon dulu, cari aja di video saya guys ya. Profesi summon EGTV, profesi summon EGTV itu Kimi sama ini guys, sama apa? Sama si Fanny guys ya, saya cari dulu guys ya di profesi summon ya. Nah, ini ya. Awaken 6 sudah guys ya. Mantap jiwa guys. Dan kemudian nah yang kalian tahu ya, nah ini Silvana guys. Dapat 8 biji kita guys. Dikasih banyak banget kita kali ini guys, Silvana ya. Ini yang saya seneng ya. Saya seneng tadi tuh guys ya, summon-summon tuh Silvananya banyak banget guys. Mantap jiwa cuy. Karena Silvana ini sudah bagus banget ya guys ya, bagus banget di honor di arena macam-macam, orang arena juga mantap guys ya, geprekannya maut guys. Oke, nah ini ya, mungkin 3 sudah guys. Tinggal kita kasih bentuk Orlenya. Oh iya, kita cari Orlenya nanti guys ya. Oke. Kita ke hero selanjutnya, Hanzo ya. Hanzo-nya mungkin 7 sudah guys ya. Nah ini Hanzo juga saya nggak pernah cari guys. Saya nggak pernah cari di profesi summon ya. Ini Hanzo. Nah kalian sendiri guys, ini pada akhirnya semua mentok lah nih guys ya. Jadi bermain slow ya, sabar-sabar aja. Jangan dicari-cari di profesi summon, dikejar-kejar guys ya, slow guys. Tetapi kalau kalian pingin ngepush, saya sarankan kalian memang perlu guys ya, perlu dulu ngepush ya. Kalian butuh, saya rasa kalian butuh campaign 50-an lah guys ya, supaya semua fasilitas itu terbuka guys ya. Oke, kita juga tadi dapat banyak tamu guys. Nah oke, ini suara saya kasih agak gede guys ya satu kali ya, karena ini suara hujan lumayan kuat juga ini hujannya. Oke, kita lanjut. Awaken 5 tamusnya. Tamus ini enggak pernah saya cari juga guys ya. Nah, tahu-tahu sudah awaken 6 tamusnya guys ya. Nah. Dan Selena kita dapat berapa? Ada 3 guys, lumayan. Selena ini juga saya cuma ya kapan hari ya. Ya sebenarnya sih carinya juga dari free ya guys ya. Dari fragmen-fragmen ya. Fragmen miracle guys ya, yang saya beli itu cuma secret scroll guys. Saya nggak pernah beli hero-hero yang biasa-biasa gini ya. Nah dari secret scroll dapat fragmen ya. Tiket-tiket itu saya nggak pernah beli ya, tiket premium summon itu ya paling kalau saya beli kalau ada kayak misalnya ada tawaran yang bundle, grup bundle itu guys ya. Oke, itu lumayan murah guys. Nah ini sudah awaken 4 ya. Oke, mata jiwa. Dan lanjut Lilia. Nah, Lilia enggak banyak juga Lilia. Lilia cuma bisa awaken 4 aja nih ya. Lumayan lah guys ya. Dapat banyak guys. Oke, nice. Oke, nice. Oke, kemudian ini klon. Oke, kemudian si Granger ya guys ya. Grangernya awaken 1 guys ya. Nah ini juga tidak pernah saya cari guys, Granger ya. Sama sekali tidak pernah saya cari ini guys, Granger. Nah tahu-tahu sudah awaken 1 ya. Sebentar lagi awaken 2 tuh guys. Butuh satu kopi lagi awaken 2. Oke, sudah selesai dan kita ke ini ya.
ke order. Di order, oh, kirain bisa weekend guys. Ternyata bintang 10 aja nih ya. Iyanya bintang 10 aja. Oke, lumayan. Oke. Xeno-nya butuh 1 guys ya. Xeno butuh 1. Karena Xeno sebentar lagi bakal habis guys ya. Kita cari Xeno dulu lah ya. Oke, tapi kita kesini dulu. Nah, ananya mentok guys ya. Weapon 8 guys. Ana mentok weapon 8. Dan Sar naik weapon 7 guys ya. Cakep banget guys. Oke, nice. Nice. Udah guys, enggak bisa lagi. Sudah 3 punya max ya. Di sini di sini kita butuh Xeno guys ya, karena butuh satu Xeno lagi guys ya, karena ini Xeno evolutnya Xeno ini bakal lagi sebentar lagi bakal selesai. Jadi kita sudah enggak punya lagi sih ya, enggak punya lagi nih. Oke. Enggak punya lagi yang selainnya untuk gajah-gajah random ya guys ya. Untuk gajah random ya. Oke. Kecuali tadi ya beli di sini ya. Beli dari sini lah guys ya, si Rain Shop ya. Kita borong dulu guys. Ini kita borong ya. Tapi ini di luar daripada video yang tadi guys ya. Oke, ini kita borong, ini kita buka aja kali ya. Siapa tahu ada Xeno dalam. Tapi kecil sih guys ya, kemungkinannya kecil juga ya. Kemungkinannya kecil, jadi ini kita simpan aja lah. Siapa tahu nanti ada hero-hero baru ya. Sabar-sabar deh. Sabar-sabar deh guys. Sabar-sabar. Jadi kita butuh satu Xeno guys. Kita cari Xeno dulu untuk ngambil rewardnya guys ya. Kita cari satu Xeno. Oke. Yang pertama dapat Xeno kah? Oke, dapat tag ya. Kita lanjut lagi guys. Oke, dua kali belum dapat Xeno. Oke, nah ini dapat Xeno nih guys ya. Oke, nice. Cuma 3 kali ya, sekali ini cepat ya. Karena memang kalau nggak salah tuh yang sebelum-sebelumnya waktu gacha Xeno tuh ada yang kurang guys ya. Ada yang agak kurang cepat ya, kurang pas 50 guys. Jadi karena ini mungkin lebih cepat. Oke, kita ambil aja. Dan di sini Xeno-nya kita upgrade. Nah, Xeno-nya weapon 5. Ya, power-nya naik berapa nih guys? Naik 270-an ya. Nah, 270 nih guys. Oke. Lumayan ya. Ini supaya kita bisa klaim ini guys ya. Nah, klaim Epurus. Nah, ini lumayan guys, free. Nah. Itu yang mau saya klaim. Kalau yang lainnya ini nanti dulu. Ini sih pakai beli guys. Saya enggak rekomendasi yang lain nih guys ya, selain Secret Scroll guys ya. Karena Secret Scroll ini bisa memberikan kita yang free-free di atas ini guys ya. Nah, kalau yang lain ini enggak bisa memberikan kita yang free-free guys ya. Yang ini enggak bisa memberikan kita yang free-free di atas, enggak bisa guys. Nah, yang bisa memberikan kita free-free yang di atas ini ya Secret Scroll guys ya. Nah, makanya saya selalu membeli yang Secret Scroll ya. Kalau yang lain itu enggak guys. Nah, di sini kita ada dua. Kita ambil dulu nih guys yang tadi ya. Wang Jini. Oke, Wang Jininya 3 kopi tadi kita dapat ya. Tapi masih belum bisa yang keempat. Oke. Oke, di sini apakah kita ambil? Nah, nanti dulu deh guys, nanti dulu ya. Ini apa yang bisa di upgrade? Oh, ada yang bisa di upgrade. Oke, oke. Upgrade aja nih. Oke, terus kita habisin. Oke, kekurangan essence. Apakah kita dapat essence? Tidak ada guys ya. Ya, kita kekurangan essence di sini guys ya. Oke, dan di sini fusion lagi. Apakah ada lagi fusion? Tidak ada lagi guys ya. Slot hero ada aja, banyak aja guys ya. Kita biarkan aja dulu. Terus kita ke sini guys ya. Nah, di sini kita bakal dapat banyak nih guys. Kemarin Momo dapat 400-an ya, dan di sini kita di EGTV dapat banyak guys. 560 ini guys. Mantap jiwa. Banyak ya. Banyak banget nih guys ya. Hero kita naik, startupnya banyak banget. Kita collect ya semua guys.
Nah, di sini kita bisa level up 4 kali ya, 4 kali kan. 1 2 3 4. Oke. Kita masih butuh 2 lagi guys supaya mentok ya. Ini mentoknya di 130 ya guys ya. Di 130 kayak fly life guys ya. Jadi ini belum bisa ada kita bisa maksimalkan ya. Jadi di sini kayaknya di sini saya tapi uang gini ini masih lama lah guys ya, masih 16 hari ya, kita diamin aja dulu. Kita coba cek dulu senonya ini ya, takutnya nanti hilang ya, habis masanya kita enggak tahu. Oke, udah aman guys ya, ini enggak perlu saya ambil lagi, enggak perlu saya beli, biarkan aja hilang ya. Oke, dan kemudian kita masuk ke untuk gacha lunomensi, saya bakal bikin videonya sendiri deh guys ya. Saya bakal bikin videonya sendiri dan di sini kita ngisi uang gini nih guys. Nah, kenapa ini? Ini mau diisi uang gini kok nggak mau? Wah, kayaknya ini mesti ini guys ya. Mesti saya restart nih guys. Kayak ada ngebug nih guys ya. Oke guys ya, untuk fusion-fusionnya sampai di situ aja ya guys ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share, tentu saya subscribe and komen guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.